Jadi makna-makna lain bagi amar yang seterusnya ialah yang ketujuh. Itu dia kata ta'jiz. Ta'jiz maknanya menyatakan kelemahan. Isbatul ajaz lil ghairi, menyatakan kelemahan ada pada orang lain. Faktu bisuratim mislihi, bawakan surah lain yang sama dengannya. Maknanya kamu tidak akan boleh, kamu tidak akan mampu bawa yang sama dengannya. Kamu lemah, kamu tidak akan mampu bawa yang sama dengannya. Yang ke-8nya ialah taswiyah. Taswiyah tu menyatakan sama. Fasbiru awla tasbiru sawa'un alaikum, kamu sabar ataupun kamu tidak sabar, sama saja bagi kamu. Jadi sabarlah ataupun jangan sabar. Kalau tengok ayat dia tu makna gitu, tapi dia tidaklah makna kamu hendaklah bersabar, hendaklah berlaku perbuatan sabar daripada kamu, bukan. Maknanya maknanya sama sahaja, sabar ataupun tidak sabar. Itulah, jadi makna dia lain. Tidak makna wajib ataupun tidak makna hal lain-lain tu. Yang ke-9nya ikram. Ikram tu maknanya kemuliaan. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam syurga tu dengan salam sejahtera dan aman damai. Jadi masuklah ke dalamnya dengan, kita kata, perintah, bukan perintah nak kata wajib ataupun perintah macam yang paksa, bukan. Ayat tu ayat macam yang suruh dengan menghormati, suruh dengan hormati. Kalau dalam bahasa kita, kita kata silakan masuk, gitu. Silakan masuk. Jadi waktu tu dia gapo dah ni, bukan ayat macam yang suruh paksa masuk, tak masuk tak boleh, bukan. Dia macam yang ayat suruhan dengan kehormatan. Okay. Yang ke-10nya pula ialah al-imtinan. Imtinan tu maknanya hiyak. Ya, hiyak tu rasanya bukan hiyak, sepatutnya huwa, sebab dia muzakkar. Tapi kalau hiyak tu tak pasti ke mana. Maknanya hiyak minal in'am, bersyukur lah, suruh bersyukur kerana diberikan nikmat. Contoh ayat dia, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, makailah rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada kamu secara halal dan tayyib, molek tu. Jadi makai tu, nak ayat makai dan bersyukur sekali lah, makai dan bersyukur sekali. Nak suruh kita kata menghargai nikmat tu. Bukan nak suruh makan saja, nak suruh menghargai juga. Yang ke-11nya pula ialah ihana, maknanya menghina. Izharu ma fihi tasghirul mahan wa qillatil mubalati bihi, maknanya menyatakan apa dia, hinanya perkara yang hendak dihinakan itu dan tidak perlu diberikan perhatian ataupun tidak perlu, tidak adalah kepentingan sangat benda tu. Kul kunu hijaratan au hadida, jadilah batu ataupun besi. Jadi dia royak tu bukan nak suruh orang tu jadi batu, orang tu tak boleh jadi batu. Benda tu mustahil untuk dia jadi dengan sendirinya, jadi batu tak boleh. Tapi ayat dia tu dibuat bertujuan untuk menghina, bukan nak suruh dia buat dia tu dia jadi batu, bukan. Nah, untuk menghina, bukan untuk memuji, bukan untuk ikram, memuliakan, tapi untuk menghina. Yang ke-12nya pula dawam, maknanya berterusan. Al-baqa ala tilkal hal, maknanya berterusan dalam keadaan itu. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan
sama-sama lah, bukan tunjuk untuk hari ni saja, bukan, tunjukkan untuk sama-sama. Gitu. Hal ni juga boleh dipakai dengan makna doa. Selain daripada dipakai dengan makna dawam, dipakai juga dengan makna doa, maknanya permintaan daripada bawah ke atas. Dan ada juga makna dawam, maknanya minta tu minta supaya tunjuk sama-sama, bukan tunjuk sekali ni lah, tunjuk sama-sama. Okay. Yang ke-13 ialah al-i'tibar. I'tibar maknanya mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Okey. Akhzu mautinul ibrati. Unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'i. Okey. Ini suratul An'am ayat ke 99. Maknanya lihatlah pada buah tu, perhatikan pada buahnya bila dia berbuah dan juga ketika dia masuk, ketika dia masuk. Yang ke-14nya takwin. Jadi saat itu suruh tengok tu bukan suruh tengok gitu saja, suruh tengok dan ambil iktibar, gitulah. Yang ke-14nya takwin, maknanya apa dia? Menjadikan sesuatu. Kun fayakun. Kun tu jadilah. Bukan nak suruh benda tu jadi sengaja, bukan. Benda tu tak boleh jadi, Tuhan yang buat biar benda tu jadi. Jadi ada makna takwin, nak suruh jadi benda tu. Hari ni nak royak ke bahasa Melayu, nak terjemah lagu mana tak pastilah, nak terjemah lagu mana tu. Tapi moga kana tu pun sendiri kita terjemah adalah. Jadi nak terjemah hak ni ni payah sikit. Tak tahu nak terjemah kana. Yang ke-15nya ialah taskhir. Taskhir ja'alul ma'mur bihi musakhkharan munqadan lima umira bihi. Fayubdalu min halatin ila ukhra fiha ihanatan. Taskhir tu daripada apa dia? Sakhara yusakhiru taskhirun. Maknanya apa dia? Menyatakan kelemahan lah, menyatakan kelemahan. Ja'alal ma'mur bihi musakhkharan. Menjadikan benda yang disuruh itu sebagai benda yang menampakkan kekurangan. Munqadan lima umira bihi, apa dia ni, yang dikaitkan ataupun kita kata gini-gini, makmur bihi musakhkharan. Bukan gini. Makmur bihi itu ialah orang yang disuruh. Menjadikan orang yang disuruh itu hina. Menjadikan orang yang disuruh itu hina. Dan juga munqadan dan lima umira bihi, maknanya dia, apa dia? Terpaksa tunduk ataupun kita kata terpaksa ikut sama dengan benda yang disuruhnya. Jadi dia bertukar daripada keadaannya yang asal kepada keadaan yang lain, yang mana fiha fil ukhra tu, fi halatil ukhra, pada keadaan yang lain itu ada sejenis kehinaan. Pada keadaan yang lain itu ada kehinaan padanya. Jadi dia berubah keadaan dia lah. Jadi menjadikan makmur bihi, orang yang disuruh tu, hina. Dan dia jadi apa dia? Terpaksa jadi serupa dengan ma umira bihi, perkara yang disuruhnya. Iaitu kunu kiradatan khasi'in. Jadilah apa dia? Kera.
jadilah, sudah jadilah kamu. Kamu tu ialah ma'mur bihi. Itu. Ma'mur bihi tu jadi hina kerana dia disamakan dengan kera saat itu. Jadi terpaksa waktu lah. Waktu untuk taskhir. Yang ke neblahnya pula ialah takhir. Macam contohnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi berkahwinlah itu bukan makna wajib, dek makna dia ada pilihan. Jadi ada pilihan. Ada pilihan. Jadi hak ni makna yang ke-16. Makna yang ke-17-nya pula ialah takdib. Takdib tu mengajar adab. Wa yakunu li tahzibil akhlaqi wal adati. Maknanya untuk mengajar adab lah. Untuk mendidik boleh juga. Untuk mendidik akhlak dan adab. Macam contohnya firman Allah Ta'ala, wahjuruhunna fil madaji'i. Maknanya dan kurunglah mereka dalam bilik. Kalau ikut ayat dia tu gitulah. Surah An-Nisa 34 dia kata. Jadi ni berkait dengan kalau apa dia? Baluh ke apa dia tahu. Ayat dia tu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Itu wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Gitu. Hak ni dalam ayat itulah. Dalam ayat hak ni. Betul. Dalam ayat ni. Maknanya apa dia? Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka. Pulaukanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang ringan untuk mengajar. Okay. Bertujuan untuk mengajar tu, terjemahan itu mari daripada kita faham amar tu bukan amar untuk makna wajib. Bukan untuk makna doa, tapi maknanya untuk takdib, untuk mengajar adab. Gitu. Jadi saat ini mula. Dan firman, bukan firman, dan kata Nabi SAW, kul mimma yalika. Maknanya makai yang ada di hadapimu. Makan yang ada di hadapanmu tu bukan nak kata wajib kamu kena makan depan dulu, bukan. Maknanya dari segi adabnya, makan yang anda ada dulu depan tu. Begitulah. Yang ke 18-nya menyatakan ta'ajub. Unzur kaifa darabu lakal amsal. Tengoklah bagaimana kami buatkan permisalan untuk kamu. Jadi menyatakan ta'ajub tu, mana ta'ajub tu? Ta'ajub. Dan kita nak cari terjemah dia, takut ada lain sikit. Surah Al-Isra 48. Dia kata gini, terjemah dia ialah, lihatlah wahai Muhammad bagaimana mereka menyifatkanmu dengan bukan-bukan, dengan perkara yang bukan-bukan. Maknanya apa dia? Kaifa dorabu, maknanya sebagai tanda ta'ajub. Daripada ni, permisalan-permisalan yang mereka buat untuk menggambarkan kamu tu
adalah satu permisalan yang kita kata tidak sesuai sehingga mengkagumkan. Begitulah kira-kiranya. Fadallu fala yastati'un sabila. Sebab itulah mereka sesat dan mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Itu mungkin boleh tengok ayat dan konteks dia lah. Nak ayat dengan lebih detail pun tak apa-apa jelas juga. Seterusnya ialah maknanya untuk ihtikar. Ihtikar tu maknanya untuk merendahkan. Alku ma antum mulkun. Lemparlah apa yang kamu nak lemparkan. Jadi ni ada kata dia masuk dalam kategori ihanah juga, sebab menghina dan merendahkan tu dia macam benda yang sama. Yang ke-20nya taslim dan tafwid. Maknanya menyerah. Menyerah dan menerima. Menyerah dan juga menerima. Macam faqdima antaqadin. Maknanya buatlah keputusan apa yang kamu nak buat. Ayu syai'in turidu if'al ma if'al fama nahnu biradina ilal kufri. Apa saja yang kamu nak buat, maka buatlah. Kami tidak akan kembali kepada kekufuran. Maknanya kami menerima sahaja apa yang kamu nak buat. Taslim. Yang ke-21nya khabar. Khabar ni dia kata wa huwa an yakuna al-lafzu amran wal ma'na khabaran. Ayat dia tu ayat amar, tetapi makna dia makna khabar. Gitu. Falyadhaku qalilan walyabku kasiran, dia kata. Maka hendaklah dia ketawa sedikit dan menangis banyak. Di makna dia khabar, maknanya mereka ketawa sedikit dan menangis banyak. Ayat dia itu surah At-Taubah 82. Takut lain pula. Okey, kalau ni mungkin boleh tengok sini. Hak dia kata apa dia ni? Ayat Quran dia tu iaitu falyadhaku qalilan. Nah, ayat sebelum dia farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Kul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Maknanya orang-orang munafik yang ditinggalkan tidak turut berperang itu bersuka cita sebabnya mereka duduk belakang di Madinah, dan mereka tak suka berjihad dengan harta benda kepada itu. Mereka pula kata jangan kamu keluar untuk pergi di musim panah ni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, api neraka lebih panas lagi kalau mereka tu bahaya. Falyadhaku qalilan walyabku kasiran jaza'an bima kanu yaksibun. Oleh itu mereka bolehlah ketawa sedikit di dunia ni dan mereka akan menangis banyak di akhirat kelak sebagai balasan apa yang mereka telah sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Maknanya ayat dia tu kalau kita tengok boleh dipakai dengan makna amar biasa. Maknanya hendaklah seseorang itu ketawa sedikit dalam dunia ni dan menangis banyak dalam dunia ni. Maknanya mengingat ke akhirat seseorang tu lah. Boleh juga diterjemah dengan makna pakai ayat dia tu ayat khabari. Macam kat sini dia terjemah dengan ayat khabari. Maknanya mereka apa dia? Ketawa sedikit di dunia ni. Ketawa tu ketawa mereka dalam dunia ni, suka-suka dalam dunia tu keseluruhannya kalau nak bandingkan dengan akhirat tu sikit sahaja.
dan menangis mereka di akhirat seksa tu banyak sangat. Kalau nak banding dengan hak dunia lain ini, menangis penyesalan mereka di akhirat seksa tu lebih banyak lagi daripada ketawa mereka yang sementara dalam dunia ni. Gitu. Maknanya diterjemah sebagai ayat khabari, bukan ayat amar biasa. Jadi mereka mereka bukan boleh ketawa, bolehlah ketawa sedikit. Mereka akan menangis banyak. Tu waktu terjemah dia tu macam tak jelas sangat. Adakah amar ke bukan? Tapi kalau terjemah amar, mereka hendaklah ketawa sedikit, menangis banyak dalam dunia ni. Gitu. Tapi kalau pakai khabari, mereka ketawa sedikit dalam dunia ni, menangis banyak di akhirat esok. Gitulah. Sebab jaza'an bima kanu yaksibun adalah macam dengan korinah lah. Korinah bahawasanya ketawa banyak tu ialah balasan di akhirat esok yang menjadikan mereka menangis banyak tu. Gitu. Lepas tu kalau pakai dengan makna khabari. Cuma tengoklah sesuai ke tidak sesuai tu lain pula. Mungkin ada kata tak apa-apa sesuai, tapi sini dia kata boleh gitu. Yang ke-22 an-nudbu, maknanya molek. Al-amrul marghubu fihi, benda yang apa dia? Disukai, benda yang disukai. Mad'u ilaihi, disuruh buat. Disukai dan disuruh buat. Biasanya lah orang kata maulid. Fantashiru fil ardi, maknanya bertebaranlah di muka bumi. Jadi kena gi lah, kena tak boleh kan kalau tak gi. Boleh. Jadi ni adalah macam sarannya kata maulid gitu saja. Dia ni dia lebih dekat dengan kalau nak tengok hak sebelum ni macam apa dia? Ibahah nak kata boleh. Tapi ibahah tu macam sebelum ni tak boleh, bukanlah kata juga. Apa dia sesuainya? Takhir tidak juga. Tak apalah, kita kata bahagia dia. Nudbun, maknanya kata molek. Suruh tu suruh, bukan suruh buat. Suruh di kata wajib dah, tapi molek. Okay. Yang ke-23-nya pula ialah talahuf dan juga tahasur. Jadi talahuf tu macam apa dia? Menyatakan menyatakan kepada ni kecewa lah, menyatakan kekecewaan. Menyatakan kekecewaan. Macam ni kul mutu bighaizikum. Kul mutu bighaizikum. Mana pula ni? Okey. Yang sini. Jadi hok ni kalau tengok dalam terjemah dia surah Ali Imran ayat 119 tu dia kata matilah kamu dengan kemarahan kamu itu. Ayatnya sepenuhnya ha antum ula itu hibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza lakukum qalu amanna wa idza khalaw addu alaikumul anamila minal ghaiz. Maksudnya bila mereka berkumpul sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah kepada kamu. Kul mutu bi ghaizikum. Gitu. Kena ambil ayat sebelum sekali lah.
katakanlah pada mereka, matilah kamu dengan kemarahan mereka tu. Okay. Nah, gitu. Seterusnya, izin. Amar dengan makna izin. Suruh tu bukan suruh sungguti. Paksa bukan, tidak memaksa. Dia macam kan izin saja. Macam kita kata kepada orang yang ketuk pintu, tarakal bab, orang yang ketuk pintu, kita kata masuklah. Masuklah tu bukan perintah wajib dan juga serupa dengan kata kalau tak buat tak boleh, dipaksa, bukan. Ini makna izin. Izin. Ada juga perkataan yang sama digunakan dengan makna wajib dan dipaksa, tapi sini tidaklah gitulah, makna izin saja. Yang ke-25-nya ialah iltimas. Iltimas macam contohnya atini kitabaka. Iltimas maknanya ayat biasa lah, orang panggil ayat seher biasa. Ayat biasa. Ayat seher biasa. Nah, yang kata tidak daripada pihak atas ke pihak bawah, tidak daripada pihak bawah ke pihak atas, daripada biasa-biasa, okey-okey yang sama tarafnya. Kita kata ambil kitab tu bukan amar supaya makna perintah, bukan makna minta biasa. Boleh juga kita kata minta biasa. Nah, gitulah, minta biasa. Jadi macam kan kalau orang dewasa kecek dengan kanak-kanak untuk menyamakan tarafnya dengan kanak-kanak, dia pun royak minta benda ni macam kan kepada dia. Kanak-kanak tu ambil anak koci kereta dia, jadi dia pun kata minta anak koci. Dia tak kata mari sini anak koci tu, dia tak kata gitu. Lepas tu bunyi macam kan amar perintah, jadi bunyi macam kan daripada atas ke bawah. Jadi kalau minta anak koci bunyi baik sikit, bunyi macam dengan sama taraf dia. Itulah iltimas. Takzib ialah menipu ataupun membuat pembohongan. Kul faktu bitawrati fatluha. Katakanlah pada mereka, bawakan Taurat dan bacakan ia. Okay. Takzib ni katakan mendustakan. Nak ayat hak mereka tu salah. Ataupun kita kata penolakan boleh juga. Menyatakan penolakan dan tidak menerima apa yang dikatanya. Nah, gitu. Jadi ayat dia tu kul faktu bitawrati fatluha. Ayat ke-93 surah Ali Imran. Jadi ni kalau tengok ayat dia tu dia kata apa dia? Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Taurah. Kul faktu bitawrati fatluha in kuntum sadiqin. Maknanya segala jenis makanan dahulunya halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Maknanya Nabi Yaakob pada dirinya sendiri apa benda itulah. Orang isin belaka. Gitu. Sebelum diturunkan kitab Taurat, jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israel sebelum kitab Taurat itu diturunkan, maka bawalah kitab Taurat itu kemudian bacalah dia kalau kamu betul-betul orang yang benar. Maknanya yang kamu royak tu saya tak terima. Okay. Yang kamu
kepada ni kata tu dia tak terima. Kalau ada, buat mari kita tu dan royak. Ha, gitulah. Takzib tu menyatakan tidak mahu menerima. Gapo-gapo lah. Ha, gitu. Yang ke-27-nya apa dia? Musyawarah. Daripada musyawarah. Fanzur maza tara. Fanzur maza tara tu kalau surah As-Saffat 1-2. Gila kah? Fanzur maza tara, maka tengoklah apa yang kamu tengok. Gitu kan? Okay. Maknanya, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Gitu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ayat dia itu menunjukkan apa dia? Persoalan supaya ditanya ataupun dibuat perbincangnya lah. Amar untuk berbincang. Okey, habislah situ. Lepas tu dia ada lagi bentuk-bentuk ayat yang lain yang mana dia ada soalan dia. Lepas tu dia ada jawapan dia. Bolehlah tengok soalan dia dan cuba jawab dulu. Kalau tak si tengok jawapan dia lagi, lepas tu terang royak di mana bendanya. Jadi macam kat sini dia kata sirah amarnya apa dia? Mula-mula tu asirru qaulakum awi jaharu bihi innahu alimun bizati sudur. Royak dengan perlahan ke, royak dengan degah ke? Dia kata boleh diberikan pilihan. Allah Ta'ala tu tahu apa yang ada dalam hati kamu. Lepas tu apa dia? Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Tu dia kata ayat takzib, maknanya buat marilah bukti kamu kalau kamu betul. Bukan bermakna kamu memang ada bukti, cuma kamu tak royak jadi kita tak percaya. Bukanlah gitu. Maknanya kamu tidak akan dapat bawa bukti. Kami tidak percaya kamu ada bukti. Kami menolak waktu itu. Itu takzib. Lepas tu hak lain pula ialah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi isyrah dan yasir tu adalah doa dia kata. Lepas tu lain lagi tu kul halumma syuhada akumul lazina yashhadun anna Allah harrama haza. Bawakan saksi-saksi kamu yang kamu bersaksi dengannya bahawasanya Allah Ta'ala telah mengharamkan benda ni. Jadi maknanya dia tidak mahu menerima lah. Ada orang yang kata begitu. Jadi waktu takzib. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Ni ta'ajub dia kata. Ta'ajub. Cumanya ada beberapa persoalan. Saat ni tu sini ada dah ta'ajub. Okey. Sini ada ta'ajub. Dalam insya' ghairu tolak saat ni tu ada juga ta'ajub. Contoh yang sama. Jadi apa dia bendanya? Jadi bendanya ialah adakah hak ni insya' ghairu tolak. Jadi nak katakan insya' ghairu tolak ke ni? Sirah amar lain. Hak tu tak pasti nak katakan dia insya ghairu talab juga ke kedek. Ada tanda soal situ. Kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Dia kata hak ni adalah ayat tahdid dan lain-lain lagi tu boleh tengoklah seterusnya tu. Takwin nombor 10. Okay, kita tengok takwin. Takwin ialah kunu kiradatan khasiin. Ada takwin dan ada taskhir sekali. Iktibar siru dan wanzuru pada kul siru fil ardi wanzuru kaifakana akibatul mukazibin. Suruh tu suruh diambil iktibar.
gitu. Dan hal lain-lain lagi lah. Jadi maknanya perkataan amar tu tidak semuanya makna wajib dan mesti. Dia ada lagi makna-makna lain. Seterusnya pula ialah nahi. Nahi tu kita sambung semula lah pula. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu'alam. Ada nak tanya mana-mana ke? Tak ada, tak apalah. Setakat tu dulu. Terima kasih, Ustaz.